Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, sudah lama ruang udara kita yang berada di atas Kepulauan Riau dan Natuna dikelola oleh Singapura. Dan berkat kerja keras semua pihak, kita telah berhasil mengembalikan pengelolaan ruang udara di atas Kepulauan Riau dan Natuna kepada NKRI. Dan ini menambah luasan Flight Information Region FIR Jakarta sebesar 249.575 km persegi. 76 tahun hilang, demi Indonesia, Jokowi rebut lagi langit Natuna. Dikutip dari beberapa sumber diwartakan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menandatangani peraturan presiden atau perpres tentang pengesahan perjanjian Flight Information Region atau FIR Indonesia dan Singapura yang diharapkan bisa meningkatkan jaminan keselamatan dan keamanan penerbangan. Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, kesepakatan penyesuaian pelayanan ruang udara atau FIR menunjukkan Indonesia sebagai negara berdaulat. Indonesia mampu mengelola dirinya sendiri. Ini sudah berpuluh tahun masalah ini enggak terselesaikan. Di bawah leadership Presiden Jokowi, memerintahkan kami pembantunya untuk menyelesaikan, kata Luhut, Kamis tanggal 8 September tahun 2022. Presiden Joko Widodo atau Jokowi, secara resmi mengumumkan Indonesia berhasil merebut pengelolaan wilayah udara, atau Flight Information Region untuk Kepulauan Riau dan Natuna, yang selama ini dikelola oleh Singapura. Pengumuman tersebut disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam konferensi pers yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden. Presiden Jokowi mengaku telah menekan peraturan Presiden tentang pengesahan perjanjian FIR dengan Singapura. Dengan kesepakatan ini, maka luasan pengelolaan wilayah Indonesia akan bertambah menjadi 249.575 km. Sebagai tambahan informasi, sebenarnya kedua negara sebelumnya telah membahas perjanjian ini pada awal tahun 2022. Presiden Jokowi dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong telah melakukan pertemuan bilateral di veranda The Bar, The Sanchaya Resort Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Dengan perjanjian ini, penerbangan dari Natuna dan Kepulauan Riau tidak perlu lagi melapor ke Singapura, mengingat sebelumnya kuasa negara tersebut atas langit Indonesia ditetapkan dalam pertemuan ICAO di Dublin, Irlandia, Maret tahun 1946. Dalam perjanjian tersebut, Singapura menguasai sekitar 100 mil laut atau 1.825 km wilayah udara Indonesia, yang mencakup wilayah Kepulauan Riau, Tanjung Pinang, Natuna, Sarawak, dan Semenanjung Malaya. Alhasil, pesawat Indonesia harus meminta izin otoritas penerbangan Singapura jika hendak melakukan penerbangan dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru. Begitu pula ke Pulau Natuna, Batam, dan penerbangan dari kawasan Selat Malaka. Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, dengan kembalinya penguasaan pelayanan ruang udara di langit Natuna ke Indonesia, akan memberikan kendali penuh bagi Indonesia. Meskipun Indonesia tetap terbuka bekerja sama dengan negara lain. Untuk itu, perbaikan kualitas sumber daya, termasuk sumber daya manusia Indonesia harus segera dilakukan. Hal itu akan memberikan jaminan bagi kepentingan Indonesia, termasuk dalam mekanisme kerangka kerjasama sipil militer kedua negara. Adapun dalam pengumuman itu, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mendampingi Presiden Jokowi saat memberi keterangan soal kesepakatan penyesuaian FIR. Alhamdulillah saya telah menandatangani peraturan Presiden atau Perpres tentang pengesahan perjanjian FIR Indonesia dan Singapura, kata Presiden Jokowi. Presiden Jokowi mengatakan, pengesahan perjanjian FIR itu dapat memberikan dampak terhadap pendapatan Indonesia dan menjadi momentum pengembangan SDM Indonesia. Kesepakatan ini merupakan langkah maju atas pengakuan internasional terhadap ruang udara Indonesia, yang sekaligus meningkatkan jaminan keselamatan dan keamanan penerbangan, serta bisa meningkatkan pendapatan negara bukan pajak, dan hal ini juga bisa menjadi momentum untuk modernisasi peralatan navigasi penerbangan dan pengembangan SDM Indonesia, ujar beliau. Presiden Jokowi menjelaskan, ruang udara di Kepulauan Riau dan Natuna sudah lama dikelola Singapura. Kini ruang udara itu berhasil dikembalikan pengelolaannya ke Indonesia. Sudah lama ruang udara kita yang berada di atas Kepulauan Riau dan Natuna dikelola oleh Singapura,
dan berkat kerja keras semua pihak, kita telah berhasil mengembalikan pengelolaan ruang udara di atas Kepulauan Riau dan Natuna kepada NKRI, dan ini menambah luasan Flight Information Region atau FIR Jakarta, sebesar 249.575 km%, ujarnya. Perlu kalian ketahui, pengelolaan FIR di wilayah NKRI oleh Singapura, berawal pada tahun 1946, ketika International Civil Aviation Organization atau ICAO menyatakan, bahwa Indonesia belum mampu mengatur lalu lintas udara di wilayah yang disebut Sektor A, B, dan C, karena saat itu Indonesia baru saja merdeka dari penjajahan. ICAO menilai, bahwa kala itu Indonesia yang sedang merintis penerbangan belum siap secara infrastruktur. Di awal masa kemerdekaan, kondisi fasilitas peralatan maupun tenaga lalu lintas udara Indonesia sangat minim, sehingga pengelolaan FIR diserahkan kepada Singapura. Oleh karenanya, sejak tahun 1946, sebagian FIR wilayah barat Indonesia berada di bawah pengelolaan FIR Singapura, yakni meliputi Kepulauan Riau, Tanjung Pinang, dan Natuna. FIR yang dikuasai Singapura ini mencakup sekitar 100 nautical miles atau 1.825 km. Akibat penguasaan Singapura ini, seluruh pesawat yang hendak melintas di wilayah tersebut harus melapor ke otoritas Singapura, termasuk pesawat-pesawat milik Indonesia. Sebenarnya sudah sejak lama pemerintah Indonesia menempuh berbagai upaya untuk mengambil alih FIR Natuna dari Singapura. Seperti pada bulan September tahun 2015, pemerintah telah menyatakan siap mengambil alih FIR atau Flight Information Region dari tangan Singapura. Kala itu Menteri Perhubungan Ignatius Jonan mengatakan, pihaknya terus mempersiapkan teknologi hingga sumber daya manusia untuk mewujudkan hal tersebut, namun gagal. Lantas pada tahun 2019, Presiden Jokowi kembali menargetkan penguasaan FIR di Natuna, namun kembali gagal karena mewabahnya COVID. Dan akhirnya baru terrealisasi penguasaan FIR itu pada tahun 2022 ini. Dengan terrealisasinya pengambilalihan FIR ini, Presiden Jokowi berharap, kerjasama penegakan hukum dan keselamatan penerbangan antara Indonesia dan Singapura dapat terus diperkuat berdasarkan prinsip saling menguntungkan.